Oke, kembali lagi bersama saya, tentunya Ahmad Channel. Channel yang satu-satunya membahas masalah tutorial paving block manual. Kali ini kita akan membagikan trik cetakan yang berkualitas bagus dan cetakan yang berkualitas biasa saja. Ini contohnya cetakan yang berkualitas bagus. Dari besi sudah tebal, dan di bagian kepalanya juga tebal, sekitar 3-4 mili. Kita cek di bagian kepala. Nah, ini asli buatan dari mesin press, bukan cuma dilas saja. Kita lihat cirinya seperti ini. Di bagian sikunya itu biasanya kalau nyetak gampang lengket, tapi kalau cetakan yang asli besinya basah dan dibikin dari mesin press, biasanya dia tidak mudah lengket dan mencetaknya lebih mudah. Ini contoh yang bagus, yang berkualitas biasa saja seperti ini. Bentuknya seperti ini, sama bentuknya tapi kualitas beda. Nah, agak tipis kalau yang biasa saja. Biasanya yang sering lepas di bagian bawah juga sering lepas. Nah, di bagian inilah yang sering rawan lepas. Begitu kita pukul, biasanya nggak tahan lama dia lepas. Sekarang kita cek bagian kepala. Bagian kepala, nah lihat seperti ini. Perhatikan bagian sikunya. Bagian sikunya tidak dibikin dari mesin press, ini cuma dari besi tipis terus ditempel atau dilas. Lihat ada selahnya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi waktu pencetakan, mudah lengket walaupun adukan sudah pas, sudah bagus, dikarenakan cetakannya seperti ini, bagian siku yang kurang menjanjikan. Ini besinya mungkin sekitar 1 mili nggak nyampe ya, berhubung dikasih tambalan las, jadi ya agak tebal. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah wawasan. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jadi kesimpulannya, kita harus pandai-pandai memilih cetakan yang bagus dan yang tidak bagus seperti apa dan gimana ciri-cirinya. Oke, kita lanjut di video saya selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.